Oke guys, selamat siang. Balik lagi dengan Dunia Majid. Di sini gue coba install Windows 10 Ghost Spectre ya. Sebelumnya ini Windows 8. Nah, ini gue coba untuk setting Windows 10 yang lebih ringan, guys. Sorry, agak gelap ya. Bentar gue nyalain lampu. Nah, terang nih. Oke, ini udah masuk ke proses mau masuk instalasi, kita next aja. Kita ambilnya yang super light kali ya, karena ini laptop kentang, guys. Jadi nggak bisa yang kenceng-kenceng gitu. Plus dev ini apa ya? Gue juga nggak paham nih. Ada keterangan Windows Pro Super Light Dev. Plus dev, nggak apa-apa kali ya, kita yang dev kali ya. Developer kali mungkin. Oke, tunggu saja sampai prosesnya berjalan. Kita accept. Kita next. Oh, ini ada partisi-partisinya, guys. Oke, kita pakai yang primary. Oke. Tunggu sampai prosesnya berjalan, copy Windows-nya. Just info ya, ini laptop RAM 2 GB dengan prosesor Celeron. Ya, kentang banget sih. Makanya kemarin pas coba di Windows 10, gue downgrade jadi Windows 8. Tapi kemudian gue coba Windows 8 juga tetap aja, guys, berat. Nah, kebetulan lihat temen yang rekomendasiin pakai Windows 10 Super Light ini, yang Ghost Spectre ini. Nah, gue mau coba ya. Mudah-mudahan sih lebih ringan dari sebelumnya. Kita kan nggak tahu kalau belum coba ya, guys. Oke. Modalnya cuman flash disk aja sih. Sebelumnya gue download di Google. Download di Google, cari aja search di Google untuk Windows Super Light. Nanti akan muncul tuh pilihannya. Nah, lu download aja deh. Download. Habis lu download, jangan lupa bikin bootable Windows di flash disk pakai Rufus, guys. Gue sih pakai Rufus, Rufusnya yang portable. Nah, itu cukup cepet juga untuk copy file dari ISO menjadi bootable si Windows 10 Ghost Spectre ini. Oke, nih kita lagi lihat getting files ready for installation. Nah, ini agak lama ya, guys. Paling ntar gue skip dulu deh biar nggak kelamaan. Oke, ini udah mulai jalan nih. 1%. Dia kayaknya ngedownload deh. Oke. Kita tunggu sampai berjalan, nanti akan gua update gimana-gimananya.